Massa dari buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kali ini buruh mendatangi Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Massa pendemo memadati halaman Balai Kota sejak pukul 11 siang. Sementara itu, pantauan lalu lintas di seputaran Balai Kota, utamanya pada jalur sistem satu arah, masih terlihat lancar. Massa gabungan pendemo yang memadati gedung Balai Kota Bogor dipadati oleh buruh dari PT Yudhistira Galai Indonesia, PT Gutier, dan PT Sertifikat Pekerja Nasional. Buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Bogor. Menurut Muhammad Yusuf, perwakilan buruh, tujuan dilakukan demo ini adalah untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap merugikan kaum buruh. Bapak, ini terkait dengan demo ini tujuannya untuk apa ya? Untuk menolak Omnibus Law. Ya, karena Omnibus itu merugikan kaum buruh, bukan menguntungkan kaum buruh, tapi menguntungkan investor-investor luar untuk menguasai aset-aset kita sendiri. Dari Bogor, Jawa Barat, Yoanita, Putri dan Jans Evan, Tribrata TV, salam Tribrata.